Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya. Masih di kandang ternak mentok saya. Di kesempatan ini saya akan mencoba berbagi pengalaman saya. Bagaimana cara saya mengatasi entok supaya cepat bertelur dengan menggunakan vitamin alami, yaitu dari alam dan gratis. Bagaimana caranya? Simak terus dan tonton terus video saya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Salam ngos. Semoga semua peternak seluruh Indonesia bisa sukses, bisa berwirausaha sendiri. Oke? Mantap. Oke? Alat yang saya siapkan untuk mencari vitamin alami itu yaitu ember ini untuk nanti tempat cacing dan juga cangkul. Oke, kita akan mencari cacing tanah ya, untuk kita kasih sama entok-entoknya, terutama yang entok jantan. Kenapa? Karena supaya entok jantannya itu dalam bahasanya itu berancah atau cepat birahi ya. Karena menurut saya, yang saya baca, kalau cacing tanah itu mengandung asam amino ya. Ini kandang ternak saya sedikit jumlahnya, sekarang sudah saya jual kemarin. Sekarang indukannya paling tinggal 20 ekor lah kalau nggak salah. Oke, langsung saja kita bro cari cacing tanahnya. Oke, saya sudah sampai di tempat saya mencari cacing tanah, yaitu di belakang kandang ternak entok saya sendiri ya. Ini di sini banyak sekali cacing tanah, jadi nggak perlu repot-repot jauh-jauh nyari cacing tanah. Oke. Wow, galian pertama bro langsung dapat. Ini dia. Ini bro, sangat bervitamin. Gokil bro, banyak banget. Oh, banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sekali cangkul bro. Mantap. Kita ambil. Kita jangan takut kotor, jangan takut jorok ya bro. Kita kan bisa cuci tangan. Wah, sebentar udah banyak banget. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya. Nih, sebentar aja udah dapat banyak banget. Ini tinggal kita kasih sama entok yang pejantan-pejantannya dulu ya. Kalau sisa nanti kita kasih yang sama indukan-indukannya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut kasih makan ya. Caranya saya ambil
satu-satu kayak gini ya. Kita kasih ke yang jantan. Wow, mantap, langsung disambar bro. Wih, kayak gini bro, saya kasih makan bro. Wow, mantap. Guys, mantap bro, pasti jos. Wih. Ish. Mantap bro, mantap. Si jantan jadi jinak sama kita. Ush, langsung disambar bro. Kecolongan. Wow, asik. Lagi. Wih. Mantap ya bro. Ini bro, ayo ngelatih anjing bro. Ish. Iya. Ini bro. Bro. Iya. Ush. Mantap sekali. Ya, beginilah ya cara saya kasih cacing sama entok-entok saya. Supaya adil, satu-satu semuanya, yang jantan dapat semua dulu, yang utamakan yang jantan, baru nanti yang betina. Oke bro, itu saran saya. Sip. Kita pindah ya ke kandang yang sebelah. Ada dua ekor jantan lagi. Sama ya cara kasih makannya. Satu, dua, bro, tiga. Wish, empat cukup dulu ya, takut nanti yang lain gak kebagian. Nih, tinggal pejantan yang ini. Waduh, dia takut bro. Waduh, kita lempar aja ya. Satu, dua, tuh yang pejantan yang itu tuh, yang hitam, yang paling super. Tiga. Oke, kita lanjut ke kandang yang satu lagi. Ada satu ekor pejantan lagi ya. Ini bro, pejantan yang ini. Yuk bro, makan bro. Widih, gokil. Santap bro. Wih. Widih. Mantul pokoknya bro. Oke. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan, bisa saya berikan dan saya bagikan kepada teman-teman. Mungkin bila ada yang mau mencobanya, silahkan mencoba. Mungkin bisa, siapa tahu bisa berjodoh atau bisa terbukti ampuh untuk menambah perancah dari si mentok itu sendiri ya. Kita kasih lagi, kita habiskan. Tinggal yang jumbo ini bro, yang belum bro, baru dapat 3.
Terima kasih buat yang menonton video saya. Akhir kata dari saya, apabila ada kesalahan atau sok tahu, saya minta maaf. Saya intinya hanya ingin saling berbagi. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.